Celtic versus Shakhtar di Celtic Park Glasgow pada hari Rabu tanggal 26 Oktober dini hari berakhir sama kuat dengan skor akhir 1-1. Tim tuan rumah unggul terlebih dahulu di babak pertama sebelum gol tersebut dibalas oleh tim tamu di paruh kedua. Shakhtar sebenarnya mempunyai paling tidak satu peluang emas untuk menciptakan gol tambahan. Momen itu terjadi di menit ke-71 ketika skor imbang 1-1. Peluang emas lahir lewat penetrasi Mudrik yang mencetak gol Shakhtar di laga tersebut. Aksinya di kotak penalti berhasil memancing kedua pemain Celtic termasuk kiper Joey Hart berusaha menutup ruang tembak. Menyadari situasi itu, Mudrik pun mengoper ke arah kanan dan terlihat rekan setimnya Danilo Osikan yang tidak terkawal dan menghadapi gawang kosong. Namun sentuhan pertama Osikan sedemikian buruk sehingga bola meluncur keluar lapangan. Peluang emas terbuang dan momen tersebut sontak menjadi sorotan. Ia tidak hanya gagal membuat gol tetapi juga membuang kesempatan membawa timnya menang di laga krusial Liga Champions.